Singalan, Simenengan, Sinuun, Paku Buwono 13 yang ke-17 pada hari ini Selasa 9 Maret 2021 dimulai dari jam 8 pagi sampai saat ini belum selesai. Untuk beberapa abdi dalam atau sentono dalam yang diwisuda atau diberikan kekajian, untuk kali ini tidak semua wartawan bisa mengetahuinya. Ya, masalahnya terjadi adanya konflik keluarga antara Sinuun Bangabri dengan Sinuun Bangabri Paku Buwono 13 dengan adiknya GKR Wendansari atau yang akrab disapa Gus Dimum. Tinggalan Jumenengan kali ini boleh jadi tidak seperti biasanya, namun tetap meriah dengan penjagaan ketat dari pihak aparat kepolisian, juga dibantu dari Satpol PP serta petugas yang dalam hal ini berkepentingan dengan Keraton Kasunanan Surakarta di Ningrat. Bagaimanapun juga prosesi Jumenengan tetap saja sakral. Hikmat hanya saja kami dari beberapa kalangan media banyak yang mengeluhkan masalah undangan. Kalau yang apa? Karena dalam hal ini banyak media yang tidak bisa meliput ke dalam, karena untuk masuk ke dalam tembok keraton dibutuhkan semacam undangan tersendiri. Dari beberapa rekan media mengakui satu dengan yang lainnya mengeluhkan tidak bisa masuk ke dalam untuk peliputan yang lebih seperti sebelumnya. Jangankan untuk masuk tembok keraton, untuk masuk ke pintu Korimata Mandungan itu dijaga ketat oleh aparat kepolisian. Itu semua diharapkan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan bersama, sehingga banyak media yang kesulitan melaporkan berapa jumlah dari mereka yang baik abdi dalam maupun sentono dalam yang mendapatkan gelar kekancingan dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Aparat kepolisian pun disiagakan untuk mengantisipasi sesuatu yang tidak diinginkan. Bahkan pintu Kamandungan pun
tidak seperti biasanya pada umumnya mah dibuka ketiganya. Ini melainkan hanya satu pintu yang ada di samping timur yang dibuka. Semuanya demi untuk kelancaran tinggalan Jumenengan tahun 2021 pada hari Selasa ini, tanggal 9 Maret, dari jam 8 sampai saat ini juga belum selesai. Waktu sudah menunjukkan pukul 13.